yaitu wisata selamat datang di air terjun Desa Pongkar. Air terjunnya itu ada denahnya ini kita di sini ya. Posisinya kita di sini. Terus nanti masuk pos tiket baru gazebo 1, gazebo 2 baru air terjun Desa Pongkar. Oke. Kita coba masuk jalan. Ini masuk ke hutan. Itu ada jembatan yang udah lama, mungkin dulu di situ, terus masuk jembatan sini, tapi sekarang udah berbeda. Sekedar informasi, bagi teman-teman yang akan berwisata di sini, saya sarankan untuk membawa perlengkapan pribadi yang dibutuhkan jika teman-teman ingin mandi di kolam air terjun. Dan diharapkan berhati-hati karena jalur masuk ke air terjun sebagian besar wilayah hutan. Jadi, kita wajib menjaga sikap, perbuatan maupun lisan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, ini ada pohon apa ini? Durian. Lanjut. Masuk. Mari Bu. Oke, ini ada rumah pertama. Oh, iku kanu ada tiket. Masih ada. Oke, itu di situ ada gazebo 1. Terus di sini ada apa? Jembatan, tapi kita nggak lewat jembatan. Desa Pongkar. Tuh, Taman Wisata Air Terjun Desa Pongkar Karimun. Masuk. Kalau pacarmu buang sampah sembarangan, putusin aja, jaga kebersihan. Oke. Ini taman wisata air terjun di sini. Di sini ada loketnya. Loket masuk. Berapa? Loket masuk di sini segini ya, teman-teman ya. Rata-rata di wisata Tanjung Balai Karimun itu masuknya itu sangat murah sekali karena 2.000 tiket masuk untuk wisata. Dan itu di sebelah kiri ini ada sungai yang dari air terjun. Nah, ini kalau ini pasti airnya kencang karena pas hujan. Nah, oke. Oke, kita jalan lagi. Ini ada air terjun kecil yang di sana. Nah, itu. Oke, guys. Dan ini airnya sangat jernih sekali. Airnya sangat jernih. Ini bisa untuk mandi ya di sini. Tapi gitu aja lah. Oke, itu ada gazebo. Gazebo yang kedua atau pertama dia. Ada gazebo. Gazebo. Oke. Jalannya agak berlubang.
Coba kita lanjut. Sungai banyak sekali pohon-pohon. Oh, iku loh depan itu loh. Depan itu udah mau sampai, teman-teman. Oh, gazebo kedua. Iku yang pertama tadi yang airnya jernih ya. Kalau seandainya di atas itu nggak tinggi tempat mandi, mungkin jauh lebih bagus, ya kan? Mana? Oh ya, ini durian. Oke. Ya. Tapi ya rasa enak iki lah. Oke. Masuk wisata 2000. Kita bisa jalan-jalan kaki, jalan-jalan di tengah hutan seperti ini. Yuk, lagi. Ini ada gazebo yang terakhir mungkin. Itu ada air terjun lagi, kecil. Wih, sangat jauh. Oh, ikulah. Udah sampai. Udah sampai. Sepi ya? Iya. Kayaknya hujan kayaknya. Tapi kan parkiran banyak. Oh iya nih. Oke. Oke, ini ada apa ya? Jalur pendakian Gunung Jantan. Terus paling atas itu musola anak, kolam dewasa, toilet, pondok makan minum, musola dan jalur pendakian. Oke. Lanjut. Wah, ini ternyata yang terjunnya. Oke. Yuk. Nih, ini wisata air terjun Pongkar. Ini pondok tempat makan. Dan ini ternyata air terjunnya untuk mandi. Jadi, inilah air terjun yang berada di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun. Teman-teman bisa menikmati suasana alam di sini. Aliran air terjun ini berasal dari sumber mata air Gunung Jantan. Dari sumber informasi, di sini juga digunakan sebagai jalur awal pendakian Gunung Jantan. Maaf teman-teman, video explore yang di atas tidak terekam. Jadi, di atas itu adalah jalur pendakian dan di sana ada juga bangunan makam dan beberapa penjual makanan. Beberapa sejarah tentang air terjun ini menerangkan bahwa air terjun ini dibangun oleh orang Belanda. Terlihat dari ciri khas bangunan yang kokoh. Ciri khas air terjun Pongkar ini memiliki debit air yang sedikit. Namun, untuk usia air terjun ini sudah ada sejak tahun 1960. Air terjun ini sudah banyak mengalami pemugaran untuk memperbaiki fasilitas yang ada, sehingga menjadi destinasi wisata yang menarik seperti saat ini.
Bagaimana menurut teman-teman tempat wisata yang satu ini? Silahkan beri pendapat di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, share, and like agar teman-teman bisa menikmati konten-konten menarik dari kami. Jadi, ke tempat keren mana lagi kita?